mensyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari Jumat yang agak mendung ini, mudah-mudahan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kita tetap diberi kesehatan dan juga umur panjang sehingga kita masih tetap melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kami menyarankan juga tetap menjaga protokol kesehatan karena menjadi anjuran pemerintah supaya kita tetap menjaga kesehatan kita sehingga kita terhindar dari wabah yang masih melanda negeri kita. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Kotaku di Kota Gorontalo ini untuk kegiatan reguler itu ada di 5 lokasi. Dan Kecamatan Lumburaya ini termasuk lokasi yang cukup banyak mendapatkan karena lokasi regulernya ada 3 kelurahan, 3 miliar. Sekaligus kami sampaikan kepada Pak Diskan selaku beliau juga ketua forum BKM. Jadi sebetulnya secara hierarki juga beliau punya kapasitas untuk juga memantau kegiatan-kegiatan BKM di Kota Gorontalo. Jadi di Lumburaya itu ada Bugis, Leato Utara, dan Leato Selatan. Jadi sekaligus informasi kepada Pak Risman bahwa Leato Utara Selatan juga dapat dana BPM. Jadi kalau ada kesempatan juga Bapak bisa jalan-jalan ke sana juga. Kemudian kelurahan Bugis sendiri karena dia masuk di kelurahan yang awal mencairkan dana, sehingga kita berharap dana yang sudah masuk 700 juta ini tahap 1 bisa dimanfaatkan, kalau bisa sampai September itu kita selesaikan di tahap 1 supaya di awal Oktober ajukan tahap 2 yang 300 juta. Jadi karena cuma 2 kali pencairan ini 700 juta dengan 300 juta. Nah ini mungkin yang beberapa catatan penting. Kemudian nanti kalau di presiden nanti kita akan mengundang wali kota untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan kita di sini. Itu beberapa informasi singkat yang bisa kami sampaikan. Sekali terima kasih Pak Ismail atas waktunya, kemudian Pak Marwan dan Bu Lurah yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua LPM Kota Gorontalo. Kami sebut nama beliau Bapak Risman Taha SE. Kepada Bapak disilakan. Puji serta syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhentinya selalu memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita masih bisa sama-sama hadir di tempat ini. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih. Tadi saya dipersilakan sebagai Ketua LPM Kota Gorontalo. Pada hakikatnya kami juga sebagai Koordinator BKM Kota. Karena ini adalah acara BKM, maka kami sebagai Koordinator BKM merasa bersyukur bahwa ada beberapa kelurahan yang dapat di Lumburaya, ada 3 kelurahan termasuk kelurahan Bugis. Dan dana ini juga cukup besar yang mungkin bisa untuk mengatasi untuk kekumuhan karena program Kotaku Kota Tanpa Kumuh 100-0-100 bukan begitu kan? Masih begitu, masih 100-0-100 dan insya Allah ini kita dapat gunakan sebaik mungkin. Memang program pemerintah itu sangat banyak, tetapi program untuk BKM terutama untuk Kotaku ini dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban itu seluruh dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dan memang pembangunan itu kalau tidak dilakukan oleh masyarakat itu sendiri memang sulit untuk berubah. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Karena kelurahan Bugis tidak akan berubah kalau misalnya bagaimanapun program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di dalam mengintervensi.
Kalau bukan masyarakat itu sendiri yang mau merubahnya, maka jangan harap mau berubah. Maka ke depan bagaimana ini bisa dipikirkan, juga alhamdulillah dana kotaku memikirkan yang lain, dana pemerintah daerah bagaimana memikirkan hal-hal pasar yang tidak bagus dilihat seperti ini, itu bisa jadi bagus bagaimana. Itu ke depan harus pemerintah daerah berpikir seperti itu, karena ini di dalam kota, bukan di pikiran kota. Kalau di pikiran kota tidak apa-apa, itu taruh-taruh bagi. Tetapi ini di dalam kota, maka ini menyumbang kekumuhan untuk perubahan Bugis. Di dalam tim penilai yang datang, itu pasti menyumbang kekumuhan di perubahan Bugis. Sehingga itu, kekumuhan akan kita atasi semua, dana kotaku sudah cair, maka insya Allah juga pemerintah kota jangan menutup mata, maka hal-hal seperti ini harus diperbaiki ke depan. Kota di dalam keseharian bertahun-tahun dengan masyarakat kota Gorontalo dari ujung ke ujung, mereka ini jalan terus dan tidak pernah lelah. Memang bagaimana mengedukasi masyarakat, mengedukasi untuk memberikan pengertian kepada BKM, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai koordinator BKM Kota Gorontalo sekaligus sebagai ketua LPM Kota Gorontalo. Memang kami sebagai koordinator BKM, tetapi lebih dikenal ketua LPM, mungkin karena LPM yang paling banyak. Sehingga itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Kelurahan Bugis, terlebih khusus kepada pemerintah, kecamatan, kelurahan, dan juga pengurus BKM yang telah memanfaatkan dana kota ini sebaik mungkin dan untuk mengatasi kekumuhan di Kelurahan Bugis sendiri. Hal-hal ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.